Hai guys dan selamat datang bersama saya Fazli di MWC Barcelona 2018. Dan di tangan saya ini merupakan Acer Zenfone 5, telefon kelas pertengahan dalam kategori Zenfone 5 series ini. Telefon ini menggunakan 6.2 inci memuatkan pada badan 5.5 inci bersama notch pada bahagian atas. Di dalam ruangan notch ini terdapatnya proximity sensor, LED indicator, receiver dan kamera hadapan. Menggunakan nisbah 19.9 supaya tidak menghalang ketika melihat video secara horizontal. Pada resolusi Full HD Plus dan menggunakan panel IPS LCD. Rekaannya pula agak sama seperti iPhone X, curve 2.5D glass. Belakangnya juga terdapat kamera berkedudukan horizontal. Pada bahagian bawah ini terdapat USB-C dan pembesar suara serta 3.5mm headphone jack. Menggunakan prosesor terbaru Snapdragon 636, perkara yang paling dihighlightkan di sini adalah AI Engine, Asus AI Boost dan AI Engine yang menjanjikan CPU performance yang lebih tinggi. Digabungkan bersama 4GB RAM serta pilihan sehingga 6GB. Storan hanya terdapat 64GB sahaja berserta slot microSD dan menggunakan bateri berjumlah 3300mAh. Kameranya pula menggunakan 12MP f1.8 sensor Sony IMX363 dan dapat merekod video 4K. Kamera kedua pula menggunakan 12MP 120 darjah view dan Asus mengatakan yang ianya 200% lebih luas berbanding kamera biasa. Mereka juga mengatakan yang kamera ini dilengkapi dengan teknologi AI sebanyak 16 pemandangan dan bentuk untuk membantu mengenali pemandangan dan mengubah setting kamera sebaik mungkin. Kamera hadapan pula mempunyai 8MP f2.0, turut menyertakan facial recognition untuk menyakunci peranti. Antara yang menarik, Zenfone turut memperkenalkan Zenmoji yang menggunakan kamera hadapan untuk mengesan wajah dan diletakkan pada Zenmoji ini. Selain itu, telefon ini turut menggunakan dual speaker bersama NXP Smart Amp lebih kuat berbanding biasa. Perbezaan paling ketara pada Zenfone 5 series ini adalah Zenfone 5 menggunakan Snapdragon 636 bersama pilihan sehingga 6GB RAM sahaja. Harganya dijangka lebih murah berbanding Zenfone 5Z yang ditawarkan pada harga €479. Jadi itu sahaja daripada saya Fazli Halim di MWC 2018 Barcelona. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.